tawaf ni kita pakai, alhamdulillah memudahkan kita. Tetapi kalau sekira kita tak pakai tasbih tawaf, cincin dia kecil sangat, tak boleh masuk jari, habis macam mana? Okeylah, kita kira lah pakai jari. Pakai jari ke, ada orang dia pakai, dia pakai lidi mancis ke, dia letak kat poket kanan dia, poket kiri keluar satu, satu dia keluar. Tapi kalau datang was-was, tadi aku tarik ke tak tarik ni? Jadi dia dah was-was. Kita ambil yang yakin, buang yang was-was. Kata Nabi, dah ma yurikuk ila ma la yurikuk. Buang yang was-was, ambil yang yakin. Mana satu yang was-was, mana satu yang yakin. Kalau tuan-tuan dah puas payah, ini rakaat ketiga ke rakaat keempat? Tiga ke empat, yang mana was-was, yang mana yakin? Okey, sekarang yang kita yakin, apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Tiga. Tiga ni kira confirm, yakin. Tapi dah masuk empat ke belum? Dah masuk empat, itu yang sebenarnya was-was tu. Bukan tiga atau empat atau tiga atau empat, tidak. Dah masuk empat ke belum? Dah masuk empat ke belum? Itu empat tu was-was. Buanglah dia. Aku masih tiga, tambah satu rakaat. Itu hukum dia. Macam tu lah juga apabila kita dalam tawaf. Enam ke tujuh ni, yang sebenarnya sudah dah. Enam tu dah confirm dah. Tapi dah masuk tujuh ke belum? Itu tujuh tu yang was-was. Buangkan tujuh, aku tambah satu lagi. Macam tu. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita was-was dalam masa kita mengerjakan ibadat, ambil yang kecil dan tambahkan yang kurang. Tapi kalau dalam ibadat, tengah sembahyang, tengah tawaf, tengah wudu, dah cuci kaki dah, kemudian aku dah basuh kepala ke belum? Dah basuh kepala ke belum? Setan pun kacau. Pulang balik, sapu kepala, kemudian cuci kaki. Tetapi kalau was-was tu datang setelah ibadat, setelah ibadat mana dah habis lah, kita dah sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum, kita pun usik, kau tadi tiga rakaat belum buat, ketiga ke empat tadi, tapi dah habis sembahyang, itu jangan dipedulikan. Itu memang syaitan, 100% syaitan yang pedulikan. Macam tu juga apabila kita tawaf, dah habis dah tawaf, dalam tawaf tak rasa apa pun. Dah habis tawaf balik hotel, ustaz, tadi saya macam tawaf tu tak ingat lah, rasa macam 6 ke 7, tak yakin lah. Habis dalam tawaf ni, ada rasa apa-apa? Dalam tawaf tak ada apa-apa, dah habis baru ingat. Setan tu. Nampak tuan-tuan? Kalau kita ikutkan, kita pun tak habis-habis lagi. Macam orang ambil semayang, dia dah ambil semayang, dah komplit, dah habis, dah cukup, dah semua, cukup, rukun semayang. Lepas tu kita dah masuk masjid pula, setan kata, kau belum masuk kaki lah, kau belum masuk kepala lah. Alamak, aku belum lagi lah. Dia balik lagi, ambil wudu lagi, masuk masjid lagi, balik lagi dulu. Sampailah 10 jam pun tak habis. Pasal? Ikutkan itu setan. Sebab tu di sini ulama memberikan sepatuan, kalau was-was di dalam ibadah, betulkan dalam ibadah, betulkan. Kalau rasa kurang, tambahkan, tak apa. Tapi kalau was-was tu sudah selesai ibadat, itu syaitan, jangan dipedulikan. Sebab kalau kita nak rasa kekurangan, kita rasa dalam sedang kita buat ibadat, bukan setelah buat ibadat baru kita rasa, tidak. Itu satu panduan yang agak penting tuan-tuan dan puan-puan ya. Bukan hanya dalam bab sembahyang, bab tawaf saja. Baiklah, apabila kita mengatakan mestilah cukup tujuh usinan tuan-tuan dan puan-puan yang sempurna, maka begitulah kalau sekiranya kita tadi mulakan tawaf. Apabila kita mulakan tawaf, kalau di mana kita mulakan tawaf, misal kata kita mulakan di tengah-tengah di sini, maka tidak dinamakan cukup tujuh pusingan, melainkan apabila pusingan kita yang ketujuh itu sampai pada tempat yang sama kita mulakan tawaf. Lebihkanlah satu dua langkah itu supaya kita bertambah yakin. Ini penting tuan-tuan, bertambah yakin. Kenapa? Sebab tu apabila kita ambil wudu, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku. Jadi apabila kita basuh tangan, kita bukan sampai siku stop.
kita pasuh lebih daripada siku sampai kita dah confirm yakin siku pun dah aku pasuh habis. Jadi tak ada timbul was-was. Macam itulah apabila kita tawaf, apabila kita dah sampai tempat yang kita mula tawaf, lebihkan satu dua langkah. Supaya apa? Jangan nanti setan cucuk. Bila kita dah habis tawaf, dah selesai, kau tadi tawaf, aku rasa jengkal tau. Kau tadi kat sini, tapi kau berhenti kat belakang lagi. Dah tak setan masuk. Jadi untuk cover semua ni, kita lebihkan dia. Bukan banyaklah, lebihkan satu dua langkah supaya kita yakin kita tidak ada kurang di dalam mengerjakan 7 pusingan yang sempurna. Kalau satu langkah saja, satu depa saja, satu cengkar saja kurang kita punya tawaf kita, maka tak sah pusingan yang 1 sampai ke 7, tak sah. Bila sah? Bila kita datang balik, tadi aku berhenti cepat sangat, aku sambung tawaf umrah. Misalnya tawaf umrah lah, pokoknya kita pun terus satu langkah, dua langkah, alhamdulillah dah selesai. Kena tambahkan. Kalau kurang selatan pun kena tambahkan. Kalau tak ditambahkan, kita punya tawaf tergantung. Kita pun balik ke tanah air. Kita pun ingat kita dah habis kerja haji, padahal tawaf haji kita tergantung kerana kurang satu langkah. Nampak tuan-tuan? Jadi walaupun satu langkah, dia adalah penting sama seperti 7 pusingan yang lain. Tak boleh diambil ringan. Alhamdulillah, selesai kita daripada wajib-wajib tawaf yang 3. Niat bermula dan berakhir dari Hajarul Aswad dan cukup 7 pusingan yang sempurna. Syarat tawafnya 6 dengan 3 yang wajib ini bila sudah dilakukan, sahlah tawaf itu. Cuma selain daripada wajib dan juga daripada syarat, ada pula yang dinamakannya sunat-sunat dalam tawaf. Jadi walaupun namanya sunat tuan-tuan, ya, usahakanlah untuk kita dapat mengerjakannya. Ada orang yang merasakan, alah tak apalah ustaz, ini sunat, tak kuat pun sah tawaf kita. Betul, sah tawaf. Tapi ini kali kalau awak makan, makan nasi aja lah, tak payah makan lauk. Hai ustaz, takkanlah mati kalau makan nasi je, hidup kan, tak mati pun. Tapi tak sedap lah. Kalau makan nak lauk, nak sedap, nak ayam, nak daging. Bila buat ibadat, alah sunat aja. Tak boleh lah macam tu. Buat, walaupun sunat pun kita buat sekadar yang termampu. Kalau tak mampu itu lain cerita. Jadi dalam sunat-sunat tawaf ini ada beberapa perkara. Yang pertama ialah al-intibah, membuka bahu kanan. Jadi ini membuka bahu kanan tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang telah ditunjukkan dalam gambar kita ini. Jadi kalau sekiranya intibah ini, kita membuka bahu kanan ini seperti yang saya telah tunjukkan tadi, apabila kita memakai kain ihram tu, kain ihram kita ni sentiasa tutup kedua bahu kita, jangan dibuka. Bila kita buka, bila kita nak mulakan tawaf, itulah kita buka. Jadi apabila kita jatuh niat dalam kapal terbang, apabila kita jatuh niat di Bir Ali daripada Madinah, sentiasalah ditutup bahu kita, dua-dua bahu tutup. Sebab orang yang depan kita ni ada lelaki, ada perempuan. Jadi kita kena jagalah tubuh badan kita jangan terdedah. Tetapi apabila kita pun dah masuk Masjidil Haram, kita pun dah dekat dengan Kaabah dan dah dekat start tawaf, kita pun bukakan bahu kanan kita dengan kita letakkan kain ihram kita di bawah ketiak kanan kita, dan kita selimpangkan di atas bahu kiri. Senang saja, cuma letakkan bawah ketiak kanan kita. Dengan itu terbukalah bahu kanan kita dan kita permulakan tawaf. Jadi sunat tawaf membuka bahu kanan. Tapi tawaf yang bagaimana? Tawaf yang ada sa'i selepasnya.